yang utama. Banyak alasan-alasan kenapa kok Nabi Ibrahim diangkat menjadi Al-Khalil. Tapi pada situ alasan paling raja Nabi Ibrahim, maka ada perintah Gusti Allah. Eden itu perintah selain. Mangkana orang kau nari keman tiba. Tak usah Nabi Ibrahim, orang kau nari lambok mikot timan. Anapa? Maka ada perintah Gusti Allah. Eden itu perintah selain. Mungkin kau nakan karwalan kau itu. Bukan orang kau lambok jeking karena Allah naik. Menyetia karena oleh jong. Bagi tak pati anda korole. Nah pilihan presiden mungkin mungkin tanya aki mele siapa kaki bang. Kau ni baca kiai nak. Pada cang kiai merah kau merah. Kiai biru kau biru. Apa je teh? Semerah atau san sebiru yang ketang jong. Ikutnya mana? Keng karena oleh bagi tak pati anda tak kenapa. Kalau sudah Allah yang menjadi panutan utama, yuk kita lihat Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Jaringan gara-gara bahsul masail ben segenjaan sampai asar para taknya poa. Polan are para cumpeta akhirnya bah ngala ompai polan taknya po. Ompai ini kesebut kata saya itu pak. Debak ke Mekah asar kita aden. Mending Mekah sembilan deh. Ampun dulu keburu. Paham ingo ke lau. Kula depak ke kacok. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Eh ternyata dia pun Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi. Malamal nawarin muntero bisa ngembengi yang ini kegempan. Kau? Kau senikah? Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Mau senikah jepon ke ayin ini bisa ngembeng. Sampian pelaturan ngembeng. Apa jenis ketelwarin? Gula mari ngerti aki. Alhamdulillah. Dari Surabaya ke Banjarmasin. Norok kapal. Ngamal lagi ni ke gula. Udah mau aku. Sarap ke situ. Beli tiket. Sampian pelatur awak tidak tanpa tiket langsung ngerti aki. Insya Allah jantem ke tianan. Ikan yang lambat patak ni korok makin. Anak pering lambat ni ke ada nama situ ke Allah. Pering lambat ni ke ada nama situ. Dia ajunan iPhone Gusti. Maka nama alamah di gulai kepada neng. Kenapa malamah? Cur tengah juga lagi. Gula ni ke andik bujuk. Ke muzabki bujuk tegolong. Andik teretan bini asmada Nyai Asia. Nyai Asia ni ke mula banjang ternak cak Arab. Tak ni. Yang ada nak pulang besitung ke Allah. Ilmu nama kisah pun ni. Ate ke Allah tak teman lupa. Maka nak banjang ajak metura. Terti waliyah orang muli bini. Cak mana banjang kerana sedekah. Allahu Akbar. Odik bi Allah mati bi Allah. Odik bi Allah mati bi Allah. Odik bi Allah mati bi Allah. Allahu Akbar. Odik bi Allah mati bi Allah. Sami Allah. Apa cak lakak leh. Mereka cak kami tu pak kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak ngalak cekung ke beta sepih. Odik bi Allah mati bi Allah. Ikut salam buat boleh. Mun semarin ini kan ada zikir pada ben mangken keng karo bahasa nelayan mun kan sepon keng karo ati dah lolos mun rengkon kan ila ya rabbi anta maulana subhanallah mun bamba bandos 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 subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah 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 imam apa asyik. الحمد لله يا كريم على كل نعمة ونعمة الإسلام والإيمان الله أكبر الله أكبر نكبر 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 يا نكبر إمام تهليل المسلمين استغفر الله لي ولوالدي استغفر الله لي ولوالدي تنتنغ باي بدي استغفر الله لي بدي دي apa anda sebut? Ya beli kalau saya mati sudah saya coba pada dia. Ya ayu, ya kayumu, ya ayu, ya kayumu, ya ayu, ya kayumu. Mati mana? Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayuku. Yang tak tinggal langkai, Pak Pak yang sepuluh tidak dikenegi. Bagi baca anda pun tak tinggal langkai. Saya pernah kau ini ke dalam sejarah. Tak patah pasih menabi Usmausan. Keng polan Atena ke Allah. Kau Mekah bisa numpak pada penyior, om penyior punya ngasar kitnya kok Mekah bahkan Mekah kita ada. Hebat tak hebat?
Sani kacukil nyai Asia yang suratnya cuma Odi bi Allah mati bi Allah odi bi Allah. Nih kamu nak coba nak kini bertai kelontongan. Anapa? Mun sampai coba nak keker kat anak. Kena ngita. Sini tak cik kesuruh pun nak berada. Kuda dari Bengalan, kecamatan Kokop di sana turjan. Begitu ketur turjan. Turjan, makin ini kasihnya sama Asia pada atal-talan ini pun. Alhamdulillah, tak ingin itu, iya. Yang benih jawaban, good morning, no? Good morning, good morning, good morning. Aja mau nyata hari Senin, kemis, birak, asin itu. Menti nabak layan, tak pada berlambak, ya? Itu orang dulu. Waman nahsanu dinam mimman aslama wajahahu lillah. Adakah orang yang lebih baik dari orang yang urusannya dipasrahkan kepada Allah? Bangkana santri, saya teringat dawuh daripada Mas Hasan bin Nawawi Sidogiri. Santri itu banyak yang mendefinisikan ma makna santri. Santri itu dari al-insan, tri, tiga dari bahasa Inggris. Kalau santri pasti punya tiga, iman, Islam, ihsan. Bersatu pun senikah. Bisa jemput santri, ma makna santri, santri asalnya satirun anil uyub, menutupi aib. Anunnya naibun anil masayikh, pengganti guru. Entahnya taibun anil dunub, kalau punya dosa bertaubat. Rohnya ragibun fil akhirah, cinta kepada akhirat. Bagaimana saya maknanya sini kah? Yang tergulah tertarik dengan makna Mas Hasan bin Nawawi, beliau pernah menyatakan as-santri bisa hidihali. Kalau melihat keadaannya santri itu, yang pertama mayyartasimu bihablillahil matin, maka imma orang mullah atena selalu akentong ke Allah, itu santri. Dapat apa? Allah ngakana bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar. Mari ngakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal cakna dedung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Akhmiyah Allahumma jannibna syaitani wa jannibis syaitan. Kenapa tak maka sokan tak? Berarti fokus pun keliru memang kibel tifo. Makanlah santri itu alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mun santri ini pasti ingat ke Allah dok. Makanya sampai Quran dan bahasa ini kah wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Mun aja dicampur ada gua nengki tapi kudu jawab insya wadukun rabbaka idha nasid. Mondok penyebutnya mana pangeran HP cecer, korek, elak. Ya Allah, demah HP sedekat. Karena menjemput gula kapan HP nak lupa benih keluar Allah. Patek HP, ibu dia tak yesal. Langsung ngantuk patek kapan HP nak. Santri itu seperti itu, Allah sesuai dengan yang disampaikan Allah. Orang terbaik adalah orang yang memasrahkan hidupnya kepada Allah. Para bapak, para ibu saya menjaga Allah. Kemarin saya ceritakan, kemarin saya bahas bahwa di Minikan saya pun pada situ ngoreng andik manto-manto na situ ngesarjana situ ngesantre. Bik bulu makin cerita kita mulai. Setuju anda berhutan? Setuju anda berhutan? Makin dan tak setuju pemuda cerita bulu. Ada salah seorang mertua punya menentu, satu menentunya santri, satu menentunya sarjana. Sekolah, gula tak kung singgungan sarjana, tak kung singgungan santri. Gula pada pada acara tanah, gula sarjana kia, SPDI, sepeda inkal. Saya mertua ni kata seneng kawan tu santri. Ucak tak kerja santri kerja yang gue yo gue. Baca, kebetulan kisah aku bi punya agunan. Tak tersinggung, gula bahas lain. Kau gula yang gue jering dan punya cokor mungkin. Kita apa kepe? Tangan anak apa kena kitab cio ya ibu. Akhirnya saya matua nikah teruk maka kira santri tidak ada macarana maklis santri nikah tonus matua negeri pertanyaan tempona mantau santri abonong bersarjana abonong bahjan matua nejong kok andik pertanyaan nah harapan nak setiap hewan selek era lanceng aja munyi namik lebihnya arik etin peng hewan selek era pandem contohnya banyak jong nga nga nga
Dan sesarjana dengan jurusan biologi mahikubele. Setiap leher itu ada pita suara yang disebut dengan fibra. Semakin panjang pita suara, maka akan semakin leluasa pantulan suara di dalamnya. Oleh karenanya, hewan yang lehernya panjang akan memantulkan suara yang lebih nyaring dibandingkan hewan yang lehernya pendek. Uhei, macam matuan, menarik tang mantauku. San, tetap kita tahu aja, bro. Pahitanya aki, muncang kaki dek, mana? Tang tenang senyapit, kikeng lebih anda tak ada. Biji pandang dong mak karobi Allah Ta'ala. Tak seteja matua hewan selera lanceng munyi na nyaring. Bentak seteja hewan selera pandek munyi na tak nyaring. Beda hewan beni karo pandek leera matua leera tak ada. Keng munyi na nyaringan ben selera lanceng. Apa dia cung? Kata matua. Dungi kok. Kira pikir kata munyi na nyaring ngomong gudang di teman-teman kawan jangan ke daerah mudung berangkat jenujun sabo epok benaik kata aku tak paham ngaji tengah sabo jangan gula pikir patut kelak kata ini kepada kata santri ngaji pun baru tak tok sodotung tak tok sodotung tak tok saya pun dah jangan rakat ambek sepustad ngece inkuntung inkuntung saya pun lauk setiap cikik tak depak ing 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 kula bahe ngaiger pikir berarti nakar bener jan santri keng lebih Allah Ta'ala kata ni kada le era teman nang cibada kata iktak pahat oleh nanti mereka yang banyak sepeda ikal di mana tu deh matua le cerembet mun setia ki berdekatan kelu leku ya bagi pertanyaan saya dekatan mun dia akhir agak leku nama tua nang ucap kebina dek masak dengan kangkung le tempo dengarkan wah katanya boleh saya matua cong. Pandi pertanyaan boleh nak. Apa butong buan montong mu yeting li kini na aing mak julu cong. Mun butong buan tembu tempat setada aing amak tak julu mun parlo mate. Bukti na kangkung re. Mun tempat yeting li kini na aing setembu julu. Mun tembu tempat setada aing ah tak julu mun parlo mate. Ya jawab boleh sarang sesarjana. Setiap tumbuhan itu butuh serapan dari akar. Karena materi tumbuhan dua. Air dan tanah. Semakin banyak cairan yang diserap melalui akar oleh tumbuhan, maka tumbuhan itu akan semakin subur dibandingkan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak ada airnya sama sekali. Kan saja. Ya takut kumun santri tak kira tahu. Renang kotor gori pada bebul kampung deh. Kaitanya ki mencang kaki dari remaja nak jenak dari remaja. Ki kayak gila di anda tak anda. Mana boleh jo? Tak sedih jemaat tua si tumbuh tempat si benda air nggak julu. Kapi setumbuh tempat likinin aing subur ban tempat setada aing tak julu beda perkara ni ke justru tembui tempat setada aing sejulu tembui tempat sebeda likinin aing setak julu apa je nak? Oh bu ni matua harap kau bu jong oh bu gula ni hubung reng bini goreng kesemun tak ikut top 5 bulan ni ke depak ke tengah oh bu ni ketumbui cetak cetak ni ketada likinin aing matua. Mun tak parja di sampean bah berdi ngaji ben obuk setembu ya tingli kini naing. Kok tak kesok kan dah. Benar apa? Apa jong obuk setembu ya tingli kini naing? Bulu keje ni mat tua. Mikir napa tak sandang di bulu. Apa ni kan bawa bulu kiai kapi ni. Panjang ku gula bila turu suwe kanto. Bulu kecak nih, nih kalau tumbuh ya ting tengal, tengal ni kalau teman kering dari aing. Karena mau tengal ni kering dari aing, orang tak bisa aget tu. Abang mian kotak le. Saya nggak ngantuk tenor. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bulu kecak tumbuh ya tengal, tengal tempat tak akhirin aing tengal. Engkau mana kamu bulan bude orang umur sebiter tahun pah bude bulu negejung sampai lancung negin soroi sini ke bade bude tak mau hidup dong sulam alikum pah negin pongkak siapa kena punten ternyata je pun santri ki keng lebih anda tak mengkana pantas kalau Allah dawu waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin dan dia berbuat baik. Nabi Ibrahim ini kepada bapak para ibu karena kebaikannya karena yang dia mengedepankan perintah Allah sampai keluarga Ibrahim perbuatannya sampai makin surga Allah diabadikan sebagai bukti tidak tergula ajunan
kalau orang mendahulukan Allah, maka Allah akan menjadikan dia sebagai awliya, dia sebagai al-khalil, dia sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim itu usianya lanjut sampai sepuh. Arajih asmarajina Siti Sarah. Nabi Ibrahim ini tak ngagungi putra. Sampai tua Nabi Ibrahim tak ngagungi. Maka dia tak ngagungi. Ponan tak andi putra. Sareng Siti Sarah. Nabi Ibrahim epakuan abini boleh. Hebat tak hebat rajina nikah? Belak tak belak? Badan apa tadi suruh tengah? Ada bagi melihat tak kira nemu. Saya dengan mengkempah selaki abini boleh. Sebini alaku. Aku tak mau jikalau aku di madu. Gi. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau berada, duhai mau kawin lagi. Lebur lek ya. Ayo mun lebur cak nanggo pengajian tahun datang nanggo orkes kowe. Mun ning bini urusan situ ini kata ning leguli. Mangke bini ke tak tak kredi. Lek orang bini ki mun ikhlas selake abini kole lek. Aji ya eswar kemudian diberi ipa juga emas. Tak kredi, tak usah bini dah sampean. Bini gula tak edi. Bini gula mari tanya, kita terlalu apa juga emas kakek lek. Tipikal kak gula apa juga gedang bayar. Dengan siapa? Ada pembantunya yang bernama Siti Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar. Sareng Allah eparingi putra seasmana Ismail. Ismail itu kata ulama dari bahasa Ibrani. Isma artinya mireng, il pangeran. Ismail doanya Ibrahim didengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Putra Ben Siti Sarah untuk mendapatkan putra Akabin kala Ben Siti Hajar saampun mengagumi putra. Ternyata Nabi Ibrahim disuruh melanjutkan dakwah. Siti Hajar Ben Nabi Ismail esoro sabak dan setung tempat setempat ni kata ada orang sekali nega benih kalau berat cerita mun makin tak kira gilu. Tempat apa itu? Bekah. Maka Al-Quran mengatakan bekah, bekah itu dari bakah. Artinya nangis. Orang nikah biasa namun ke Mekah. Bagian selesai ke Mekah insyaallah. Saya rasa haus pun ke Mekah. Ketika nengalikah baca ulama, orang nikah pasti nangis. Kenapa nak boleh pah asolat terawih imamnya Imam Sudes. Nikah pecum nangisan ni budi. Watlu alaihim naba'a bani adama bilhaqqi idh qarraba qurbana فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Saya dari Syria nangis, dari Mesir nangis, saya dari Jawa Tengah nangis ya. Akhirnya aku nangis, tangsu aku begitu dari dalam diri. Nangis kayak nangis semakin susah pada sakit. Disuruh diletakkan di tempat yang tak berpenghuni, yang kata Allah dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tebunaipun Gusti. Akhirnya karena perintah Allah epok Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil. Esabak di wadi yang Ka'bah belum terbangun. Rumah tak satu pun ada. Manusia tidak ada. Kapung gak antada. Saya dengar pasir tanah dan betok. Ditinggalkanlah. Dua-dua ini. Terus andi anak. Sampai abini pole. Anak lahir. Apa pun tinggal lagi. Esabak di tempat nikah. Karena tempat nikah nantinya akan dibangun Baitullah.
sahabat Nabi Ismail bin Siti Hajar berangkat Nabi Ibrahim dengan doa, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi bi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, tangkulanya buat keluarga tangkula, tempat ghairi bi zar'in tak ada tumbuhan sekali. Tapi inda baitikal muharram, tempat ini adalah tempat yang nantinya jadi baitullah, rumahmu yang agung dan dimuliakan oleh syariat Islam. Etina aki kenging saare duare Nabi Ismail seh ete ertade. Anapa Nabi Ismail nyoso ke Siti Hajar, Siti Hajar pulang tak ajak ertak minum aing soso dan dikata akmur aing soso. Akhirnya ketika kebedaan arjem Nabi Ismail nuangis luar biasa. Oe kita nangis aja pun akan gini le. Di Gunung Safa ternyata beda mano ngeber. Jepun Siti Hajar biasa namun beda mano Arya beda sumber aingah. Ditinggalkan Ismail di bawah Siti Hajar. Oke ke Gunung Safa. Depak Gunung Safa jangankan aing, makelah secap-cap pada mangki. Ternyata mano beda di Gunung Marwa berkah berlari kecil atau berlari jinjit dari Gunung Safa ke Gunung Marwa. Lini kanih keluarga ini keluarga panutan contoh kepada umat. Berkah Siti Hajar dari Safa ke Marwah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Inna Safa wal Marwata min sya'a'illah." Sampean mun haji, sampean mun umroh pasti ngelaku berkah dari Gunung Safa ke Gunung Marwah. Berapa kali? Sesuai ben berkah Siti Hajar. Siti Hajar nek abeni metong kali berkah dari Safa ke Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah. Kecuna keng nyare aing enom tak mangki. Nah kona sampai mangken e bapak kun mak le gula ben sampean ingat ke keluarga Ibrahim yang pernah diangkat sebagai Khalilullah karena maka ada parentah na epon ajunan tuste. Gula ben sampean men ke Mekah pasti melakukan sa'i. Ketika Siti Hajar sa'i dari Safa Marwah, Marwah Safa sampai betong kale, Nabi Ismail sebab nangis akacar 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 ke tanah. Kalaban izin Allah dari kacar nah Ismail nyumpur aing santak. Siti Hajar toran ke bapak moca, "Ya ma'u zami 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 aing akumpul akumpul cek guru kakek ye nomah sambil lengkong ben betok aing sampai mangkin pak kun tak sat asat pahenya mai aing." Ikanan Ismail potrana Nabi Ibrahim salah potrana Nabi ki Nabi kia akacar keluar aing 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 zamsem Ismail jur tengah. Agacar-agacar bahan cenainya kempen peserta yang kuja. Coba benda bi sembilan aku hari macam benda benda emak kaben niat cendia. Gih. Karena tempat itu sudah mulai ada penduduk benda orangnya. Kedua, keng benda aingah. Banyak pedagang yang melintas mau ke Yaman, mau ke Sam. Akhirnya, omun nginep kena nginep yang bertirah. Wadiri badah, wadiri ke lembah atau curang. Curang dia badah semua murah, nyaman semua zam-zam. Akhirnya Nabi Ismail kecil dan Siti Hajar nikah mun malam mulai tak sepeh ben ajar bisa ajar gara-gara badah orang nginep abu ajar ngampung aing zam-zam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya benih karo nginep orang pas sampai berdagu bayi bungkok. Beti Nabi Ismail dan Siti Hajar makin mulai andik kancah. Sekitar Nabi Ismail berumur 7 sampai 9 tahun, Nabi Ibrahim itu masa bali boleh. Bayangkan tak andik putra, setelah andik putra lagi Nabi ini boleh. Kapan lahir epa konting ke laki umur 7 tahun anak Pak Lebron Nabi Ibrahim datang nginep kebetulan tanggal Dhul Hijjah tanggal Bendu malam tanggal Bendu. Asalin pertama kali Nabi Ibrahim ilum mimpin amimpin yang beli putra desa nyama Ismail. Mengenai tanggal Bendu ini kesunat apa sah nyaman apa sah nah yaumat tarwiyah. Napa tarwiyah are bingung tanggal Bendu ini kan Nabi Ibrahim bingung are mimpin dari setan apa dari Allah. Mengenai asunat apa sah nyaman nah tarwiyah, kenapa tarwiyah? Bingung luar biasa. Bayangkan, setelah andi anak nak kena bini boleh, anak kiki nak bangun tinggal lagi, abahnya umur 7 tahun, nginep semalam pertama kali. Benar perintah dari Allah anak yang bangun beli. Tak bingung agak koma. Tapi Nabi Ibrahim, ada mungkin mimpi setan.
Akhirah asarin tangkel malam sanga amin pebole. Tangkel sanga bulan mimpi duka lagi pak Nabi Ibrahim ngarte cek mimpi dekat dari Allah. Makanya tangkel sanga inya meyau ma arafah arafah ni artinya oning atau mengarte dan gula ajunan sunat apasa. Malam tangkel sepuluh asarin boleh paham mimpi. Inya meyau menahar arinya beli. Kalau ku nanika pasti yakin arinya mimpi ya dari Allah Subhanahu wa taala. King tak kormeli Nabi Ibrahim. Kita terang gelu. Inni ara fil manami anni azbahuka fandur madha taro. Jong, engkau malam amin penyam beli kaki nak. Di Allah perintah yang makan beli tak ada macam. Jawab Nabi Ismail ini salah orang yang bentar soleh. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insya Allahu minas sabirin. Mendengar perintah Allah beli pak kok tak apa-apa insya Allah kok sabar. Dekat Ismail kontra Nabi Ibrahim. Mun Ismail sur tengah marina pengajian bah pangucak jong engko malem marina nek ku tak hadir jong ku tak ada pak karoma amin penyam beli kake nak de rema jong jang kake gua mak engko pak kake pe rapa de blok ke ni ko jaringan seneka nak mangke nek tangi orang lambuak nek mo de cucu laki bi reng tua na pada can bapak ngendak jang bapak bagus anak bini langsung nurut nggih pada can lembung kabin bing. Adian anak-anak bagus. Pada jangkring sepo bining saya, anak langsung nurut. Mangkene penggalan cak ada pada mahe judu aki. Ngocak anak bining. Di mana kaki dia purtuk kabin kaki dua ibu. Kok dan di pak dua ibu. Ngi? Ngi? Tukar Nabi itu anak mangkene benar nak lambat di kabin itu. Tak pernah boleh Nabi Ismail sehadiran boleh. Mangkene kena foto sudah mulai ada penyelewengan. Anapa? Banyak keluh semarosak kena foto gula ben sumbian. Contohnya televisi yang menjadi panutan. Makanya banyak anak langka garing tua, banyak anak nikah kurang ngajar garing sepo, banyak anak nikah tak aromasah sebagai anak dari orang tuanya. Dan bulan mama perengoning dan cur tengah selak bulau di kaki. Bulan cuba tak mungkin nikah. Orang tua itu tiga. Satu manwaladaka. Sepertama manwaladaka orang yang lahir lagi sambian nikah garing tua. Semalam kutu Eka bagus sih, umuk dah guna kencing Nabi. Benda orang yang tanya, saya orang yang semalam kutu gak bagus ya Rasulullah. Kalau umuk, embung kakek. Kalau sumbaman, mari nambuk saya ya Rasulullah. Kalau umuk, embung kakek. Kalau sumbaman, mari nambuk saya. Kalau umuk, embung kakek. Kalau sumbaman, mari nambuk saya. Baru bapak. Embung, 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 apa? Penting telok. Embung telok, apaan setung. Bi, embung telok banget tuh. Paham sembian? Paham? Benar yang macam hutbah nggak benar senika. Embung apa? Embung telok banget tuh. Mulai dari Jumat apa ngocak kadang. Di mana nak canggih gila? Embung telok banget tuh mbak. Karena nak kebenda kampung hidup orang tak mengkuan. Embung dia pun masak dengan terok. Bu, canggih ayah hutbah kipur kocang. Embung apa? Embung telok banget tuh. Cang siapa jong? Cang kiai. Saya nyuruh mendapat kangkoknya siapa? Bi papa ya lo kebanda. Kau cang embung telok banget tuh. Embung tak nyampe terong esek esek gimana kiai? Ani bukti mangkok. Bukti ke papa nak kebanda rabi ini boleh memperlu meteru hancur apa dengan kiai? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang pertama orang tua, ibu. Ibu melahirkan. Ibu mengandung dan menyusui. Luar biasa, makanya ibu kaulah wanita yang mulia. Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui putra putrimu. Kandung nah, ega tibi. Mun bapak kan kalau tahu mengandung. Gini nama ki. Senik kali kotor kadang tak sabar ada berarti orang bini saya mandung ni. Mak tengah malam bah minta semangka. Malam leh, tapi bila kiri ke ajoilon ajoilon mangka dong buka pasar ambil. Ke pasar selasaan tak mangki. Ntar ke pasar tembru mangki sok bui bagi semangka. Ada meningkatkan muncak sebini. Oe ada pelik lanas kak. Yo kak kiri tak ibu bela bela mangka boleh aku dapat kata pang dapat tu boleh bagi muncak boleh. Oe ada apa boleh leh kedeng kak. Nyari sejur tengah tak mangki depak ke curga dek mangki ning sentung depak mau lipan ning bagi muncak boleh sebini oe cak misalaki arah pembone dek pelatro teman cok ye
tak betah. Dan bing luar biasa tanggi. Sangat engkau di sampai kajing Nabi ada bu mama tetulkan mata syahida. Dan ini pun sampian lahir sampai mati gara-gara lahir cak ini ate. Sampian syahid fil akhirah. Itunya wajib pandi'i. Itunya wajib pungkos salataki. Keng hukum sampian syahid. Tidak boleh berisna kecuali syurga. Rindik ini kesanat luar biasa. Reng laki. Dan dia sesak dengan luar. Keng karo rokok abis itu lo pungkos. Kula narok bila gula rembik ni ke gula masuk. Bila rembik ni gula arif ke gula. Ajin mulai dari pokok situng sopuh tak keluar. Sempu ngocak bi dengan tak, ni kata bisa nakin nambah aja dah. Nambah aja dah mana kin para aja entah. Para aja dah mana bidan. Ni kata kin gunting. Kedang mulai mari gunting pada mak aja mari. Kebunten tak ni kata kin boleh cai apa beli apa boleh. Oh saya ngaca cai nak pi naik boleh dikit. Tapi kebunten dia tu ngap pi. Setelah itu dia menyusui. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين عامين عرب ده كمان عامين جاكنت من عامين عرب ده عمرهن 1 tahun nyusui embu nikah masyaallah lah pun mulai dari jogona tedung sampai tedung boleh tambu sekali tedung ki kelakoh di grupen dinaknya. Di masa nyosok enak anang mari nyosok anang ngedegarit tunga kenapa gak gila anang dua buk jaringan ring ini juga bisa tedung pun ring dua ini ngedeg si pertama anak, si nomor dua emak ngge ibu kanan ini kepada si tunga kanak ini tanda nyosok kembung tanda nyosok akhirnya ibu ke dokternya periksa aki. Yang dokter pun tak pernah apa anang tak sakit embung biasa Nurman. Penapi, ini bapak tukang cukon rembi bini. Agar bapak cukon rembi bini ingin ngucap. Emang berde nih kak, berde. Emang serokan togi, oke. Pan emang dateng ngucap dua kena. Mak, sambian ni kena ngalai kia. Anak apa? Anak sambian tanda nyusun nih kebeni keng sakit, keng suasana abu beko. Ada apa yang gila? Ada yang kena cerita teh. Jika kau dengan cerita kat sini apa yang bilik ni kamu sakuan luar biasa. Mengkana anak kau tu wajib patuh, wajib bagus, wajib hormat garing sepo. An ummu ahakku bil birri wal abu ahakku bil to'ah. Munni serapani seran kembu keng montorok ator ankapa. Mbu ni kau pikir dah situ menuntuk ke eman. Pulang tak ikut pulang ngebeduk. Kalau tak ikut pulang ngah. Ngakan, mangkat namun ni serang kambu, keng montor aku bapa, cek terok kambu. Pada jang bapa mangkat munduk mangkat. Dekaring sepoh yang pertama, nomor dua ban Allah maka orang semulang sampian dekaring sepoh kia. Jepun Imam Zarno jika mateng kita dah cetak guru banding tua, tegian guru mak bisa, munding tua anak neka dari tadak apa beda, guru dari bedah yang kak sampai kalangi orang ini kemuntahan di ilmu orang ini kata tidak peratur sama sekali ajaran Allah subhanahu wa ta'ala ini kita bagi kullu man bi ghairi ilmin ya malu a'maluhu man tudatun latubalu ring ibadah ibadah tada ilmu nah kare banyak kare lesom de kunana ini guru saya ngajari. Nomor dua, kalau orang tua merobil jasadi wal badan, aja ke badan. Guru merobil roh. Reng tua aja ke anak takok loka takok labu. Guru aja ke takok santri masuk neraka. Reng tua aja ke anak itunya. Guru sampai ke akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Is'adul Rafiq ala syarif sunnah taufiq. Ketika pembahasan su'alu mungkarin wa nakirin. Ini kepahi bahas. Ada salah seorang beliau santrinya Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami. Nek itu benda. Senjeming kok ya. Engkau mau diperiksa ini malaikat mungkar nakir. Engkau karo aja apa? Ana khadimu Abi Yazid Al-Bustami. Engkau santrena Imam Abi Yazid Al-Bustami. Malaikat ini tak meriksa ini ya. Ya wis kalah lah naro Imam Abi Yazid.
Tertinggi pun ulama, guru ini ketanggung jawab pembenih karo itu tapi sampai ke akhirat. Mangkana mun ke guru kurang ngajar, cepon Muhammad bin Idris bin Abbas Asy-Syafi'i atau yang terkenal dengan sebutan Imamun Asy-Syafi'i, innal muallima wat tabib kilahuma la yamsihani idza huma lam yukrama. Mun ke guru kurang ngajar, mun ke guru akhirat kata ejaga, ilmu na tak kira dadi ilmu si manfaat, ilmu na tak kira dadi ilmu si barokah. Alim mun alim mah pinter mun pinter lah king tak bisa dadi orang bener. Mangkana cepon reng lauk sungai, nek saiki akeh wong kang pinter tapi luwih akeh maneh wong kang linger pinter men pinter kita ben ring lomba cici ilmu barokah namanya ilmu desa kunni qalilil ilm tapi ma'al barokah kenapa ke guru luar biasa ngestete iki nama ki kada guru Imam Abu Hanifah yang terkenal nama aslinya An-Nu'man bin Thabit, beliau ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ke Muhammad bin Idris adik gurunya mana Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Imam Abu Yusuf Al-Hanafi berguru kepada An-Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit ini terkenal dengan Abu Hanifah. Teman situ betul ngecek santren aja dengan depak pinggir tasik dan santren gak kamu lagi ya depan tasik yo kuda tak bisa ya kaki karung udah ada ya Abu Hanifah Syaikhi Abu Hanifah Syaikhi cek sekali ngajak tur tengah Abu Hanifah tan guru Abu Hanifah tan guru kala benidin Allah karo ada boneka Imam Abu Hanifah nek ke aing ngembang santren ngembang ya depak nak tengah tasik Imam Abu Hanifah ni bahagul laguan santren tak tak yakin santren tak man tak mantep ayo balik kira yo batah la ilaha illallah la ilaha illallah jan santren angko isro maca Abu Hanifah saya kuwi mesti minggu lagu kan kiai ya ayo ba la ilaha illallah la ilaha illallah blong tengen lemak kene cakok cenak kali Imam Abu Hanifah pahe dia wis rek Abu Hanifah jong pada cumi ilmu nak kena ya pabanyak idikir nak kake jong keng mung tak le betengkok guru nak kake ilmu nak kake tak kira dia pak Allah sering saya sampaikan di mana-mana. Santri ben guru. Tadi ada ustaz ada perpisahan ya. Saya tekankan sekali lagi, tidak ada bekas guru. Tidak ada bekas kiai. Satu kali berguru, dia tetap berguru seumur hidup sampai akhirat. Kada sering ngabada, adun de ben santri ben ke kiai, de ka pada ben todi ben sono pernah. Santri de ka todi, guru de ka sono ben. Patera itu di sampean, pamenter sampean, patahajim itu di keng mun sudah kau pernah tak yang kui ke guru dan badan todik ni kata kira perat tu pernah pernah kau gendeng bor. Keng mun todik ni kaya yang kui cak cinta cum todik sampian mun perlu karat. Keng sudah kau pernah yang kui kini song kelik sih bagai makasih kota. Ini paham? Ini tak pada jalan kui nama tu nyong kel todik sih bagai makasih kota. Kita pada 362 mun tak mulai sedem pada tu. Maksud tak ni kaya cuma contoh. Paham? Ini Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Agar saya ingat kastete ke kiai ke guru. Cak ampuara sanan kiai, cak pun kanjeng Nabi man istakhaffa bil ulama fa khasirad din. Mun ngenteng ke kiai aga mana rugi. Cak pun mufassiril hadis aga marugi ni ke bojeng ngata iterem orang ampuara sanan kiai. Bahaya tak bahaya? Bahaya tak bahaya? Besok karo king ni tetes-tetes nak diujak dah biasa dah benda-benda kok. Make orang ke biasa benda-benda sembian. Make lagi kiai dan yang orang yang sambal ni buat cuba ki Allah si tak kira nerima. Gitu. Mana lah buat nikah Allah sampai ada buat nikah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Orang iman, sambian pun teragak jeng Nabi, sambian nikah maka ada sodako, kotungi bebes. Dia kan dari zaman nombok dari perintah. Ntar kiai nikah, ngeba amplop. Nggih. Bajak kesokan. Amplop. Boleh pengajar mankaman bagi cur tengah beri amplop. Dia boleh buang kapi yang berapa. Ini sana kan lah. Ini bujak ibu kan. Ibu kan bensi sana. Jadi ntar kan kiai ini kan jahit ulama. Pada bentar kan pengen sakit. Ntar kan pengen sakit ini kan ngeba amplop sebentar. Jadi ntar kan pengen sakit. Bah ibu semang kan ngeba roti. Ibu bajet, ibu tetel bocor, tahu isi. Ada saja gebok tepok. Cak ring sakit, dia berkaman tanda makan tanda. Ini nak pergi bagi ke kanan. Mentar ke ring sakit, cak ibu ke kanan. Abuk tapi saya pergi ke sekoni. Edong polong kening kebay tambah na atam bek. Ini. Entar ke ring sakit, boleh cak kok nak kok eh. Anjing Nabi ni kan entar ke ring sok. Kanteng sok kena ni keberes. Makanah
kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min 'iwaji ya rasul Assalamun alaik ya Rafi Ni wa daraji akfatai Ya jiratal alami Ya uhai dal juti wal karami Kanjing Nabi wa maridin anta a'juhu Bun badareng songkang kanjing Nabi senyanda beras Kanjing Nabi ni kebun badareng sakit entar tojuk yeting Kanjing Nabi ni kena kuk serana Allahumma As'aluka rabbal adashil adim Ayyash fiyak imajib Kanjing Nabi Baik bersabdur Bersabdur sampai yang sesakit ki Yang sakit ni Ka'idha ahabullah wa'adhan Itulah Ciri-ciri orang yang kena Allah Bi Allah ni ka'ibri ujian Bersabdur Orang yang segera semua tak adikir Tak boleh kencuran Sampai yang sakit Bersabdur oleh kencuran Pada bangsa adikir Tapi tenang saya Sakit Pikirna tenang Dari nanur Malam-malam beres Udah ban sampai terkadang sakit kan Benih Sakit apa kak kebi Darah tinggi tu Aduh Palang kaki jepit. Palang darah macam, abu kaki tautan matua ering. Sebenarnya yang bener tu, pas saya tanya cuma, anda ada nak kaki jepit? Terus cow, mati bi mati. Lelong malam cerita Malaysia Rabi ongku inna lillah wa inna ilaihi rojiun mati ongku. Ada apa bi mati? Di sini darah tinggi, benih jantungan. Di sini cedek gila buka. Rasulullah punten. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji pun pada tempat edan pada Rasulullah tempatnya kata perlu lampu terak tempatnya berarti dengan kanjeng Nabi selalu mengeluarkan sinar terang jadi Aisyah tu mana ijai dan jauh rumah geger esari-esari tak epang kipah bodoh terak masuk itu oleh kanjeng Nabi masuk ke dulu Jadi Aisyah bahagia buya Rasulullah Mun ada kiamat pada orang yang tak mangki ke sampian Sampian saya pun pada epek tengah Tempat peteng dari tera Mun pada orang yang tak mangki ke sampian Ya Rasulullah Berarti orang ini kalau teman baca solawat Tak pancenengan Saking dari petengah hati Orang yang pun tak mangki tera kanjing Nabi Maka guna pada sampian Hadir ke pengajian Banyak baca solawat Kelaban borok kena kanjing Nabi Roma mantar pada tera agiyah Amin Mantar Roma nah pada bersinar agiyah Amin Mula mari baca solawat Roma dapat pun petang tengku kilometer dapat kini dah pun sana. Bagaimana anda lagi nak solawat? Tapi lagi dah pun sana gitu ya. Baca solawat, okay? Tidak dimin sekejap baca solawat. Salatullah, salamullah, dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah, salam. Salatullah Salamullah Dawam Alam Nabi Khairil Mursalin Salatullah Salamullah Dawam Alam Nabi Khairil Menter oleh syafaat kebi dari baginda Rasulullah Amin Amin Allahumma Sepertama ring sepoli karing sepoti bi man waladakah Senomor dua man allamakah Guru sehingga jadi sempian Senomor teluk nikah Man zawwajakab natah Orang oh, seanak di ingin bagi sempian Matua Matua ni kata tiring sepo Cepon fukoha Binaksil adih Kan ngucak Kabil tu nikah Kabin gulak gulam malam Kan sini kan langsung jadi matua. Makian angin telah kita ingin belum dendung pakun matua. Pakun jadi mahrum muabbad. Tu tak betah tak boleh kabin. Ji, telok ni kain tua kabin. Kau tu kau bagusin, kau tu kasaien, kau tu pentai dua nah. Mon edan badan nih, abah datang setelok ni kah. Makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika sudah dapat perintah penyembelihan akhirnya tangkan semua lo bulan Dzulhijjah. Tangkan sama lo ki lakuh
Nabi Ibrahim nikah merintah ke Siti Hajar le Ismail pandiin bedain minyak isoroi pengenteng kalam pi genteng biko iki bejalanan padahal nikah keng ebeli ya karena bi Allah perintah pakon beli akhirnya pakon tang mangkat beuen betul nikah sepaling sibuk nikah setan sareng iblis. Ada apa? Mun Ibrahim sampai nyembeli Ismail berarti Ibrahim atau perintah Allah. Mun sampai Ibrahim atau perintah Allah maka Ibrahim bakal dadi khalilullah. Akhirnya berangkat setan baharupa manusia bah ambaim kaki de emak ahim nyembeli Ismail. Ada apa nyembeli ahim? Perintah Allah kaki di bukeng him lambat mampu seteran di anak bini boleh. Kekanya ngerti naki, yang nginep yang telah ada beliau. Allah cek terus haki, mimpi dia benih dari Allah. Bik Nabi Ibrahim, ngalak betong, pentong seorang. Tempat pentong nasetan ni kesampai mangkin itu raih, kalau ben betong. Enya mai jumratul ula, pentongan si pertama. Sampian menhaji ku legu, otabah mun sampian umroh. Sampian bekal mentong ke tempat-tempat pentongan si pertama jumratul ula ni ke tempat setan ngambak Nabi Ibrahim. Sampai makin diabadikan maknanya kuda bersambian aromasa. Dulu ada setan di sini yang tidak mau kalau Ibrahim mengikuti perintah Allah. Entar boleh Ismail saya tarikin lah cok belum kaki je ibu lebih babak cok kok tokang lah kan justru kok sih belum berani perintah Allah. Pentong Ismail pentongan nomor dua enya mejum rotul wusto ponan Ibrahim dan Ismail pakun yang belia Siti Hajar yang tarik ibu kone bisa tarjar dek mana kaki jua entar mana kancah ada ben bapak beni ajwa ibliya bi Ibrahim arapa ma ibliya perintah Allah nyambit Siti Hajar mone perintah Allah benar boleh tangan anak makin kongkong ndak sekali jangan setan apsa apki yang bung reko entar mone abali ngedel pentong boleh pentongan seterakhir pahti di jumratul aqabah jadi jumratul ula jumratul wusta jumratul aqabah ini kementong setan maka dalam buatnya pun benda orang yang mulai sarah. Nek kebajingan porak lengleng je pun dok kare dari bini dok kare datunya saya dok pas haji tempo na mentong jumratul ula ben jumratul wusta ben jumratul aqabah ni mentong ben betul cek raja nah pade pentong betul na paha beli pole pah bede bacaan nah pade setan nek cek dong pentongan nek mentong setan je sampun ada pak ke tempat si ampun janji aki panapang Nabi Ismail kalak tahun ini sering Nabi Ibrahim akhirnya le era Nabi Ismail petang kalau ben Nabi Ibrahim sebelum petang Nabi Ismail mesen ba mata gula tu puen tanang gula dah le ke budi tak kok sampean tak ke baca gula nikah pator akam bu ten gula tak kok bu gula kerong dan gula sebagai kenang-kenangan salah sekali nah pada ngaji kocana petang petengan sepertama kalau ben idin Allah le era tak tolukis petengah mental dari le era Nabi Ismail petang boleh faja'at Jibril dikibasin minal jannah wah malaikat Jibril ingin bambi ya Ibrahim kau tu sedang terlup ya kakek pendera kiyomku benar teruk perintah Allah malaikat Jibril bah adikir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nabi Ibrahim bah nyampi la Nabi Ismail jadi kemah nyambil Allahu Akbar walillahilham bacaan dah sampai makin pakun kalau aku andai Mekah sampai makin pakun tanggal dah pakun anak pun apa pakun gula ben sambian saya tak nyapok ke Nabi Ibrahim makde oning dulu pernah ada keluarga keluarga ini mengedepankan perintah Allah karena mengedepankan perintah Allah Nabi ini dari Ulul Azmi. Nabi ini Khalilullah. Dan beliau benih kalau neng megado sampai fajar gula ben sampian sehari semalam sebut kurang lebih sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim anak pengen sebut contoh orang muntro mulje orang muntro saya
perintah Allah pak ada, insya Allah mudah bersampian. Tapi orang mulia mungku Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Allahumma. Akhirnya pahai perintah bangun Ka'bah. Abangun Ka'bah. Ketika masang betul Ka'bah pada situng betul saya tengkap Nabi Ibrahim. Betul ini kerja pun ulama bisa ngembang ke atas ke bawah. Tapi tak usah ngekujak-kujak. Sampai betul ini ke alam pat sokoh dan Nabi Ibrahim. Betul ini sampai makin pakun pada situng Baitullah. Ekorong kelaban besah koning. Kelaban besah telak koning. Dan lempah nyamai makom Ibrahim benda kuburan betul lempat soko Nabi Allah Ibrahim. Ketika bangun Ka'bah pah mangki betul potetera roh umma luar biasa saking dari roh umma betul Nabi Ibrahim ketika nyium betul aneng leng eka bometong gali aneng leng kacar ni kata ikhresa maka sampai makin boleh bersambian pun ke Mekah ni kebeda tawaf aneng leng kacar itu tongkali anapa Nabi Ibrahim ketika nyium betul saking dari roh omah apa terpetong kali tak gresak saking dari roh omah betul namang kin bakun esabe ebu cona Ka'bah keng betul na tak putih jelang anapa? Karena cepon ulama setiap orang nyium Hajar Aswad tu sana cekak dari banyak itu saya cekak betul sepotih ini kesampe jelang karena betul ini kebetul suarga mantir gula adil lanjutkan pada masuk suarga amin amin Allahumma amin Allahumma. Kenjoman mun bagian saya tak bisa dapat ke Mekah, saya tak bisa nyum Hajar Aswad. Cie pun ulama berde kenceran pada fadilah leben nyum Hajar Aswad. Napa? Reng bini mun gelem nyium ke ade kalakena. Maka sampean deki bani karo sing ade make bamba pada. Sare balake gelem kanceng deki. Nawa itu nyium Hajar Aswad. Nggih. Lepas nyium terus rotor bisa sampean. Napa napa le balake karena cendek polos asli Cie Aswad de gaya. Nggih. Bada kenceran boleh tak bisa ke Mekah. Mun reng bini gelem minta kada ka selake. Mangka sampean pada ben zero ke Mekah Madinah. Dadi mun sampean tak bisa ke bulan tandik bese, minta boi ke selake minta kada. Pikir minta kada itu lid napa? Kan selake mun napa rebahikan adi di mai. Kan selake sampi dapat napa kau abini bro kai boi napa. Bade napa tandik? Saya enggak dengar tidak kanjeng Nabi aja Bu Ida da ar-rajul mur'atahu ila firasyih fa abad sabata batban mun reng laki ngecek ke si bini ngecek tedung mah tak gelem sen ke si mandi tak teku deku agila sabata batban pas si laki nginep ada nama gel semalam ini tak mungkin aja si laki abad nempun ke tibi wah mana saya nempun la'anat hal malaikah la'anat bi malaikat. Maka namun sampai sampian minta ke ada cepon kitab Adabul Mar'ah pada ben zero ke Mekah Madinah. Dek rem macam mana minta? Kita mungkin mari ngaji. Mun minta pada ben zero ke Mekah. Tetapi dek sampai dapat ke Roma, Kak, kok terus minta after Kak? Dek male terus terus ke Mekah Madinah. Jangan selake, mana boleh ke Mekah Madinah dek bagi kamu sedelak soi pada apa? Kalau 12 malam mah jangan boleh kak, kak pun ajak mangga de boleh kak ke Mekah Madinah. Dan selaki matoki ya kak kira kira. Ya mah yule mun parlo jak boleh iki lemah nang Mekah. Sopu ya Imam al Mujahidin. Salatu wassalamu alaihi. Ya Basirul Huda. Bawa kita sepuh pula je makan tu sekalian aku. Dan selagi ada nak tompus pesawat tak. Dia pun pesawat dah mati kalau ada apa kau. Kau misalnya ada Muhammad. Kau misalnya ada Muhammad. Alhamdulillah sejam lebih. Orang boleh memarkan mungkin tahun datang apa saya bahas itu. Nah mungkin semua orang nak kuda saya nak ngantor sate. Kuda mungkin ni kapan cuma yang kau ngantor dia bakal copok yang kau boleh mari. Yang sambian. Yang punya aman tetapi menceram balikan. Kuda datang kau tengok situ ngat itu, kuda datang kau dua tu ngat itu. Ah, tapi tak nak kuda sandi ada. Masa ni dia langsung itu umpang anda. Tepan apa tentang bi? Bawa masalah ada Muhammad.
Antar tanggil alunan termasuk di sana rasaki dalam pada Nabi Ibrahim. Amin. Bisa mengandalkan perintah Allah. Amin. Bisa ajawi darang na Allah. Amin. Bisa masuk surga. Telepon surga ni ke bodoh murain. Bodoh pindah dari dan luar biasa. Ini je buat dia pun sampian pada masuk surga benar. Lagi ada sampian raja, sampian ratu. Bidah dari cuma sebagai dayang to. Bengkong sampian tak kalau ke surga, senang dia masuk surga. Surga ini kalau di situ mereka laki, bisa dibidah dari sekitar 340 telur ibu bidah dari orang situ mereka laki. Bahasa kaki dan bawah, jadu ya. Kemudian dia bidah dari sekitar dia apa nak sih bahasa bahasa nubal itu. Bantar masuk surga kabri, amin. Bantar di sahabat dan Nabi Ibrahim, amin. Bantar dan kuda adunan, nak menolak wabun pada Nabi Ismail, amin. Bantar sebenarnya sehadir salam Allah yang berhenti orang yang selamat dunia akhirat. Tengka hancar, pun sakit, beberi sesakit. Kemudian di otak dengan semari otaknya. Bantar kembang asyara ke Madinah. Bantar tak mahiyah, bantar tak abu dia ke Allah. Kecuali kelam dan apa tak Islam dan iman. Amin. Allahumma zata jamal usaha pegangan mulai.